Mulan Jamela mencuri perhatian warganet saat mengunggah foto El Rumi dan Syifa Hadju saat menghadiri kajian Ustadz Muftimen. Dalam unggahan tersebut, Mulan Jamela berdiri di sebelah Syifa Hadju yang kini ramai digosipkan dengan El Rumi. Unggahan Mulan Jamela itu juga mendapatkan respons dari Syifa Hadju. Ia memberikan emoji senyum dan hati berwarna merah muda di kolom komentar. Potret serta interaksi Mulan Jamela dan Syifa Hadju di media sosial sontak saja mengundang berbagai komentar usil warganet. Banyak yang mendoakan Syifa Hadju dan El Rumi bisa berjodoh. Kapalku berlabuh, semoga Bunda Mulan merestui love-love sekebon Cipa dan El. Tulis at Kim Teteh jodohin El sama Syifa atau Teh, cocok kayaknya. Amin, tulis Edna. Masya Allah, Neng at Syifa Hadju cantik banget. Pas kalau dijodohin sama at Lerumi Mahbun at Mulan Jamela 1, tulis at Jua. Syifa Hadju ramai digosipkan dengan El Rumi setelah putus dari aktor Rizky Nazar. Perjodohan warganet bermula saat Syifa Hadju kedapatan menyukai unggahan El Rumi. Pada 18 Juli lalu, El Rumi mengunggah foto bersama Pras Teguh, Maxim Bautier, dan Diki Divi. Unggahan itu mendapatkan like dari Syifa Hadju yang kemudian membuat warganet salah fokus. Perjodohan pun ramai mengingat El Rumi dan Syifa Hadju sama-sama belum memiliki kekasih. El Rumi juga diketahui belum menjalin asmara lagi usai putus dari Marsha Arwan.